Sebelum ni kami bawakan anda ke Sipadan Sabah. Kali ini kita nak mengembara jauh ke utara tanah air, ke Langkawi. Sebenarnya banyak aktiviti anda boleh buat di Langkawi. Nak tahu? Jom. Baru-baru ni aku dan isteri pergi ke Langkawi untuk birthday isteri aku. So kami menggunakan flight AirAsia. Ini yang paling murah lah kan. Bayangkan kami boleh dapat lebih kurang RM15 pergi. Tapi balik lebih kurang 70 lebih. Lebih kurang 100 lebih lah habis untuk pergi dan balik naik flight. Hanya lebih kurang, kalau cakap lebih kurang sejam. Kurang sampai daripada Kuala Lumpur sehinggalah lapangan terbang di Langkawi. Lapangan terbang antarabangsa Langkawi. Dan lepas tu turun, biasalah. Selalu dah ramai orang pergi ke Langkawi kan. Tapi experience kali ini aku nak buat lebih baik daripada sebelum ni. Mana ada beberapa aktiviti yang aku rasa memang tak pernah aku buat. Aku rasa korang mesti suka kan. Itu waste suara aku. Bila sampai ke airport, first kali kita ambil kereta sewa. Ini kawasan yang pertama kita nak singgah. Nasi dagang Pak Malau. Sebab ada ramai orang kata nasi dagang sini memang sedap. Jadi kita orang nak cuba. Lapar weh. Walaupun dah makan kat dalam flight tapi lapar. Bila sampai je, korang boleh tengok macam mana. Isteri aku memang sukalah nasi dagang kan. Tengok dia punya lauk dia. Kita ambil yang paling favourite, iaitu ikan tongkol. Gulai ikan tongkol. Okay, dia bagi telur di sini. So korang boleh ambil telur ni. Cili. Ada banyak daging kerutuk, ada ayam, ada gulai. Kita ambil ikan lah sebab original nasi dagang dengan ikan. Selesai makan nasi dagang, kami seterusnya ambil gambar di kawasan sekitar nasi dagang Pak Malau. Memang kawasan kedai ni ataupun warung ni memang cantik lah. Sebab warung ni betul-betul di sebelah dia adalah jelapang padi. Seluas-luasnya padi, korang boleh tengok lah. Hijau, kuning. Dan kedai ni dah famous sebenarnya. Apa yang menariknya kat belakang ni, korang boleh ambil gambar macam ni. Aku tak lepaskan peluang nak ambil gambar. Bukan senang nak jumpa weh padi-padi macam ni kan. Kena duduk kat Kuala Lumpur. Ini pula model. Aku tak tahu datang dari mana. Tapi bini aku sebenarnya suka tengok padi field ni. Paddy field bagi kata orang putih. Memang tenang weh. Tenang gila. Selesai, settle dah makan semua, kita orang pergi ke Pantai Tengah. Air Love. Kita dapat diskaun sebenarnya. Dapat satu voucher. Beli satu, percuma satu malam. Jadi kami duduk di Air Love ni. Kalau korang tengok sebenarnya Air Love ni, tempat dia tak adalah jauh. Contoh Pantai Tengah ni, lebih kurang berapa kilometer je daripada Cenak. Tapi yang bestnya, tepi ni ada private beach. Yang korang, bukanlah private sangat, tapi tak ramai orang datang. Kalau korang nak macam tempat-tempat yang tenang, tak ramai orang, tak berpusu-pusu, korang nak baring, inilah tempat yang paling best. Macam aku cakap tadi, kalau nak pergi ke pantai daripada Air Love ni tak adalah jauh sangat, lebih kurang 900 meter macam tu lah. Tapi ada khidmat bagi, maknanya sampai pukul 5, pukul 6 lebih kurang macam tu lah, 6 petang, 5 petang. Dan lepas tu dah tak ada, korang kena jalan lah. Tapi ini keadaan di pantai yang aku cakap tu. Cuba tengok, tak ramai orang, memang ada privacy. Korang boleh letak tikar dan boleh relax sambil melihat keindahan Pantai Tengah dan pulau-pulau di hadapannya. Selesai kami berada di Pantai Tengah, kami ke Cenang. Ini memang perkara biasa kalau kita sampai ke Langkawi lah. Kita akan berjalan di Cenang, di sepanjang jalan di Pantai Cenang ni. Korang boleh tengok lah macam-macam. Kalau yang tak bawa barang ke, tak bawa equipment-equipment nak snorkeling ke,
bolehlah dapatkan. Ada juga macam merchandise, ada juga macam kalau barang-barang nak bawa balik, keychain, souvenir, banyak-banyak kat sini, memang banyak. Jadi kita orang jalan-jalan bukan apa nak membazir masa sebenarnya, sebab nak melihat bagaimana keadaan sekitar, terutama ketika pandemik COVID-19 kan. Langkawi ni bila buka memang kita nak tengok macam mana keadaannya. Kalau yang paling best, korang boleh datang masa off peak lah ataupun off season, lebih tak kurang orang lah. Kalau biasanya bila season tu ramai sangat, too cramp. Jadi bila COVID ni lagi kita risau kan. Jadi aku berjalan sampai ke tepi pantai. Di tepi pantai ni memang ramai orang, sebab mereka melihat keindahan macam mana sunset di Pantai Cinang di Langkawi ni. Tapi apa menarik, kalau kau tengok sunset di Langkawi ni indah. Dia macam, kalau kita katakan, macam fireball. Memang tengok langit tu, kuning dia cantik, memang cantik. Kalau korang nak ambil gambar portrait ke, bolehlah. Ini dengan kawan-kawan kita orang, Sarah and Alex. Kita orang berbual lebih kurang 1-2 jam untuk lepak di tepi pantai. Kadang-kadang kita release tension bila bercakap dengan kawan, melihat sunset. Ini masa yang sangat berkualiti bagi aku dan juga isteri. Korang tutup lah, ambil cukai duit RM3. RM3. Tasik dari Munting. Tu, mandi tu. Yalah. Sini mungkin 1 jam setengah kot. 1 jam kot tak dan kot nak mandi tasik kan. Jalan kaki lagi, naik bukit, turun bukit kan. Lepas tu eagle feeding sini. Mandi tak turun, tengok berulang. Lepas tu Pulau Basah mandi laut. Lepas tu kita balik lah. 3 jam balik lah. Baik. Boleh? Ha, ini aku nak tunjukkan korang sebenarnya aktiviti yang pertama kali aku buat. Aku rasa korang pun mesti excited. Jet ski tour ataupun island hopping jet ski tour. Macam lebih kurang macam itulah. So harga dia RM450. Mungkin korang dengar mahalnya, tapi korang bayangkan kalau korang main setengah jam jet ski di tepi Pantai Cinang RM150. Tapi dengan package ni korang boleh pergi ke tengah laut, pergi ke 4 buah pulau dengan RM450. Jadi 3 jam tu korang bolehlah bagi-bagi. Seorang setengah jam, 1 jam setengah, lebih kurang macam tu. Tapi kali ni aku dapatlah Abang Mael ni, dia bagi 4 jam lebih kurang macam tu. Jadi kita orang berseronok lah. Agak cuak sebenarnya. Tapi sebelum naik ke laut, korang kena ada briefing macam ni. Dia bagi tahulah rules and regulation dia macam mana. What we're gonna do, officer? Jet ski, right? Extreme sports. This is your first time. Badass. Yeah. First time. Sarah. Yes. Hi. Jet ski. Kami dah naik jet ski. Yeay. Tapi memang best. Serius. Mula-mula kau rasa seriau. Macam mana aku nak bawa jet ski ni? Tapi serius aku cakap, pada siapa-siapa yang belum pernah try bawa jet ski, korang kena cuba. Dia lebih kurang macam bawa motor je sebenarnya. Ini perjalanan kami. Mula daripada Pantai Cinang, pergi ke beberapa pulau. Dan lebih kurang 7 pulau kami lalui. Kau bayangkan, rasa bebas gila weh. Rasa sangat bebas. Korang boleh bawa, tengok kiri kanan, ambil korang punya masa sendiri. Yang bestnya, korang boleh rehat sekejap kat tengah-tengah laut. Kalau korang nak menyelam, bolehlah. Tapi kita ada guide yang akan ikut korang, akan bagi tahu ke mana hala tuju kita. Tapi yang bestnya, korang boleh bawa pergi kiri kanan, main-main macam bawa motor. Memang syok. Dalam pakej ni dia akan bawa korang berhenti dekat beberapa pulau lah. Ni Tasik Dayang Buting. Kalau sebelum ni korang datang ke Tasik Dayang Buting, korang naik feri kan, naik boat. Kali ni korang boleh bawa sendiri, babe. Memang serius best. Tapi yang paling tak best inilah,
kena naik turun tangga kan. Ha, memang hampus sikit lah. Tapi kalau korang nak tahu sebenarnya sejarah Tasik Dayang Bunting ni amat menarik sekali. Tasik yang diapit daripada lautan. Ha, lautnya kiri dan kanan ini adalah Tasik Air Tawar. Yang tak pernah datang, korang kena datang. Selesai habis Tasik Dayang Bunting, korang akan keluar balik daripada situ. Guide kita orang kemudiannya dibawa lah pergi ke beberapa pulau. Pergi tengok eagle feeding, pergi tengok island hopping. Dan ada pulau-pulau yang aku tak kenal pun sebenarnya, tapi dibawa. Tapi yang paling best, mata dan telinga aku melihat keindahan Pulau Langkawi yang tak pernah aku tengok sebelum ni. Sampai. Ini pulau, salah satu pulau yang kami singgah lah. Tapi pulau ni memang cantik. Batu-batu hitam ni seolah-olah korang berada dekat luar negara. Macam kat Aussie kan, Australia, dekat beberapa pulau-pulau lain yang dekat luar negara lah. So korang boleh ambil gambar kat sini. Kalau korang nak buat untuk Instagram, TikTok ke, nak berjoget ke, boleh-boleh, silakan. Tapi memang sini kawasan kami untuk berehat seketika, untuk mengambil angin pantai ni kan, dengan pemandangan yang sangat-sangat mind blown, mind blowing gila. Korang boleh tengok lah keadaannya. You okay, brother? Careful. So ini licin. Bawa ni semua. Ini eagle feeding yang aku cakap tu. Kalau selalunya korang akan naik boat kan, tengok eagle feeding ni. Tapi kali ni korang naik jet ski, korang boleh relax santai je tengok macam mana cantiknya eagle ni. Banyak gila eagle sebenarnya. Selesai eagle feeding, selesai berehat dekat pulau-pulau yang telah pun ditetapkan oleh guide ni kan, aku dengan isteri cakap kat guide, kita nak relax, kita nak ambil gambar tenang-tenang. Korang boleh ambil masa korang sebenarnya kalau masih berbaki lagi lah. Dan masa ni aku melihat keindahan betul-betul. Setiap pulau-pulau ni agak unik sebenarnya. Ada yang batu ini, ada yang jenis batu itu. Ada juga kawasan Langkawi ni, ada yang pantai ataupun dia punya laut dia warna hijau, ada yang warna biru pekat, ada yang warna coklat. Sangat-sangat indah. Ini pertama kali sebenarnya aku tengok Langkawi yang di luar daripada apa yang pernah aku tengok sebelum ini. Jadi untuk korang kena try benda ni sebenarnya. Memang menarik. Mana korang akan rasa macam mana experience yang baru bila korang berada di Langkawi. Jadi terima kasih kepada korang yang menonton video aku kali ini. Next video kita jumpa lagi. Di mana? Kita tunggu. I'm going in.